Swastiastu. Kami penyuluh agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, wilayah kerja Kecamatan Abang. Rilis kali ini mengambil tempat di Pura Pusah dan Balai Agung Desa Adat Tiste. Untuk selengkapnya, mari kita ikuti dan simak keberadaan Pura Desa Lan Pusah Tiste. Tim rilis Kantor Kementerian Agama kali ini menelusuri keberadaan Pura Pusah dan Desa atau Balai Agung Desa Adat Tiste, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Keberadaan pura ini dengan jarak berkisar 2 km dari kantor Camat Abang, terletak di kaki Bukit Lempuyang dan juga dimanjakan pemandangan Gunung Agung di sebelah barat yang sangat menawan. Pura Pusah dan Desa atau Balai Agung Desa Adat Tiste. Keberadaan Pura Pusah dan Balai Agung merupakan bagian dari Pura Kayangan 3 yang ada di setiap desa adat, yang merupakan konsep dari Empu Kuturan untuk mempersatukan sekte-sekte yang ada di Bali dengan menetapkan suatu pemujaan yaitu Trimurti. Sesampai di bagian depan pura memasuki Kanista Mandala, terdapat bangunan suci yaitu Balai Kulkul, Balai Pewarga. Dan kemudian memasuki Madya Mandala, terdapat Pelinggih, Pengapit Lawang, dan Candi Bentar, maka sampai di Pura Desa atau Balai Agung Desa Adat Tiste. Pura Desa atau Balai Agung merupakan tempat pemujaan Dewa Brahma dengan berbawanya sebagai Bupati. Jajaran Pelinggih Pura Balai Agung Desa Adat Tiste sebagai berikut. Sebelah barat terdapat pelinggih utama yaitu Balai Agung yang merupakan tempat pemujaan Dewa Brahma, dua bangunan Balai Teruna, dua pelinggih patokan, dan di sebelah timur terdapat Balai Pegat, dan di sebelah selatan terdapat Balai Bantan dan Balai Gong. Selanjutnya menuju ke Utamaning Mandala dengan melewati Kori Agung, maka sampai di Pura Pusah Desa Adat Tiste. Pura Pusah merupakan tempat pemujaan Dewa Wisnu dengan berbawanya sebagai Stiti. Di Utamaning Mandala disambut dengan Pelinggih Ide Berdara Rambut Sedana, Pelinggih Pengayatan Pura Dalam, dan terdapat Pelinggih Ratu Pasak. Terkait jajaran Pelinggih Pura Pusah Desa Adat Tiste, yaitu di bagian utara terdapat Pelinggih Ide Berdara Seri, Manjangan Seluang, Gedong, Limas Sari, Limas Catu, Pelinggih Suku Kampiah, Suku Lambung, Meru Tumpang Lima, Pelinggih Ide Berdara, dan Ante Bukit. Dan di bagian timur terdapat Pelinggih Sangaragung, Pelinggih Ide Berdara Selonding, Pelinggih Persamuan Ide Berdara Gede Batu Madeg, Pelinggih Persamuan Ide Berdara Bagus, Ide Berdara Lingsir, Ide Berdara Ayu, dan juga Persamuan Pelinggih Ide Berdara Ide Talak dan Batu Sari. Selanjutnya Persamuan Pelinggih Ide Berdara Pucat Sari, dan di tengah terdapat Balik Pengantap dan juga Pelinggih Hiasan sebagai persamuan Ide Berdara Ide Ancet dan Tarusan. Ini dudunan acara aci-aci jiring Pura Pusah Tiste ngawet purnama kelima ngaturang puatekan satu tahun sekali. Sampun sapunika tegakan puniki musaba ageng senungil 10 tahun sekali apisan usan musaba ageng malekaleh tahunne dadosne musaba ayu-ayu. Ampun usan musaba ayu-ayu malekaleh tahunne malek musaba kedase katuran ring Balai Agung betara ring Pusah katuran ring Jabo. Ampun sapunika malekaleh tahunne
ngulen tenang musabomping iriki katuran ring betaro ulun suwi ring gedong sampun sapunika duduk bulok bali ping kalih tegak karya musabo ayu-ayu musabo kedase musabomping malih nuali musabo agong dadosne kalih tahun artisan musabo ayu-ayu musabo kedase musabomping duduk ping pangkalih sinika aci ngayu-ayu musabu kedase musabu mping muali malih musabu kedase dadasnya satu nika yang ingin pengempon iri kiri yang berubah pusat kita bisa ngempon jiru desa sekat suki kesarangin oleh desa adat sejebak perpukulan kita satu nika sampun satu nika tidak kalau senungil raina kuningan kuniki jiru desa ngewen tenang rejang senungil kuningan puniki menam saseh. Demikian penelusuran tim rilis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem di Pura Pusah dan DC atau Bali Agung DC Adat Istri, yaitu tempat pemujaan Ide Sang Hyang Widiwase dengan manifestasinya sebagai Dewa Brahma dan Dewa Wisnu untuk senantiasa memohon perlindungan dan keselamatan lahir batin. Semoga bermanfaat dan serta meningkatkan serada dan bakti umat ini.